Pembalap Indonesia Galang Hendra resmi diperkenalkan sebagai pembalap tim MotoX Racing di kejuaraan World Supersport 300. Perkenalan pembalap ini dilakukan dalam acara peluncuran tim MotoX Racing yang digelar di Moto Expo Roma, Italia pada Sabtu 10 Maret 2018. Dalam acara ini, livery motor tim MotoX yang akan digunakan Galang masih didominasi oleh warna biru. Pemuda 19 tahun ini pun akan tetap menggunakan nomor 55 untuk kejuaraan World Supersport seperti yang dipakainya pada musim sebelumnya. Menurut Galang, ia merasa terhormat dan bangga mendapatkan kesempatan berlaga bersama Yamaha dan mewakili Indonesia dalam kejuaraan World Supersport 300. Di tim MotoX Racing ini, Galang akan ditemani oleh pembalap asal Yunani Notis Papapavlou. Selain di World Supersport 300, rencananya Galang Hendra akan bersaing dengan 4 pembalap muda berbakat lainnya dalam kejuaraan internal Yamaha R3 Bruco Challenge.